jamin Babe gak bakal tahu. Celengan ayam, lu ngapain kesini? Ya elah ini urusannya gue bisa ketahuan Babe nih. Rapi banget lagi lu. Lu mau ikutan kantinian? Lu apain tadi lu? Ini Be, bajunya rapi banget. Lagi Babe datang, orang mau ngomong-ngomong. Jangan ngagetin Be, kayak jalangkung. Apa gue juga pusing liat lu? Gini hari cokrang-cokrong kayak yang lain. Apa lu gak pikir mau punya demenan? Walah pantesan, kamu cup nggak pernah kelihatan kerja siang malam, nggak mikirin kawin. Lu lihat si Rudi, anaknya udah dua, anaknya Bang Durrahman. Kok tuh rame-rame? Mau males tuh. Gini nih, yang ayah males ngomongin masalah kawin-kawin. Lagi Babe nyuruh ayah kawin, mana ada Be yang mau sama ayah. Babe aja tukang kawin. Bilangin lu sama orang tua. Pantesan, bilang Babe kelihatan nih. Lu mau ngomongin. Pantesan anak saya trauma, nggak mau kawin sampai sekarang, saiki. Gue lagi mau ngajarin dia supaya mau kawin, ngapain jadi gue dibawa-bawa? Ya tenang aja Be, tak cariin ngomongin nih istri terbaik sih. Kamu tak jodohin temen aku yang pengen kawin saja nih. SD anaknya aja tenang. Bentar mak. Kok mak gak bilang-bilang sih kalau mau jodohin? Udah lo, jangan pakai banyak protes. Ngerti sumpah Ayu tenang. Lu di sini aja udah, ya? Iya Be. Jangan kemana-mana. Iya. Ayo kita ke kate Babe, katanya. Ini anak itu tuh. Yeah. Enak ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati lu yang hati-hati. Hei, ngapain lu situ? Aku toh. Iya, yeah, siapa lagi? Kuping aja kayak ondel-ondel. Pergi. Pergi. Gua mau ambil lagi. Aksi lagi. Jadi mincuk. Nah, sih mah enggak ada ruas lagi. Mau jadi budak parangan teh. Sedul pisan banget. Kabur dia kabur. Besok lu ikut emak ya ke rumahnya Bang Jaja, temen emak SD mau gua jodohin lu. Bodoh ah, mendingan main cari duit daripada dengerin emak kaleng lombeng. Ya kurang ajar banget. Tara lagi sih, Babe mereknya nggak ada. Kalau ada Babe mereknya mah rebet banget ya. Bang dandan ya. Dandan dulu, biar cantik kayak Syahrini. Kalau dia cantik, ya itu talarnya jadi gampang. Gue ribet banget ya. Cemong-cemong, dingin-dingin dah. Yang penting gue dapet duit. Ini pada gue disuruh kawin. Celemotan lagi. Biasa dipakein, ini pake sendiri. Rumah Pak Rete. Aduh, udah panas-panas lagi. Ketemu. Apa ini ya? Ini gak ada tulisannya. Sepi gini loh. Pak Rete. Ini gak ada tulisannya sih.
badut orang cantik gini loh. Anak kali badut juga. Badut sih, kamu kayak badut ya? Aduh orang Ayu gini cantik loh. Aduh, punya emak galak banget dah. Kalau udah ngoceh-ngoceh, parah tuh. Bunda punya emak. Oh iya. Mari gimana ya? Yang begini. Nongol-nongol tuh. Mas, kapan dapat duitnya nih? Udah kali ya padaan. Ngapain pada ngikutin-ngikutin? Pada nakal ini bocah-bocah. Apa sih itu ya? Ini kali ya? Pintunya gede nih, pasti ini nih rumahnya Pak Rete. Assalamualaikum. Ini rumahnya Pak RT bukan ya? Assalamualaikum. Bukan ya? Gembok tapi ya. Gimana? Ya Allah. Susah banget rumah segini banyaknya tuh lo. Rumah Pak RT nya gimana sih ya Allah? Ya, Mbak Nica gimana ya? Pas iseng di rumah diomelin sama Mbak Ayu. Terus tadi pas jalan pada berantem. Waduh, anak apa tuh ya? Minca kemana nih ya? Aduh, kagak nongol-nongol dah tuh orang. Dia lewat sini kagak sih ya? Pipit! Ya ampun, lu kemana aja sih? Berantakan gak? Keberantakan gak? Coba lihat. Di lipstick lu kapan sih itu? Lu berantakan kayak gitu, benerin apa? Iya, bentar. Ih, jadi tadi Eke mau ambiar lagi, mau beraksi lagi. Eke dimarah-marahin dulu, jadi agak lama deh Eke datangnya. Ih, ini aja Eke kabur, tau nggak? Noh, emak gue juga mau coba laku aja, nyote. Serius, Noh? Ah, bukan serius-serius lagi. Parah, sampai gue ditempuk sendal lo sama nyak gue. Udah, Eke, kita jalan yuk. Sambil ngamen yuk. Yuk. Kita ngomong aja, kita cerita aja sambil jalan. Di sebelah sana aja kali ya. Yaudah, yuk. Detalang nggak lagi. Permisi Bu, mainkan musiknya. Bes. Ada orangnya apa toilet kali? Dasar. Apa sih ngomong-ngomong ada anjingnya? Ya sama apa sih, kagak ada orang dulu sih. Tau, pada kemana ya? Ini rumah masih kosong. Agak. Kita jalan aja deh yuk. Kalau ada orangnya.
Iya, makasih ya. Iya, Mbak Ibu makasih. Iya, makasih ya. Iya. Dadah. Aduh, enak juga ya. Ngilangin stres dan itu salah ya, Cim. Tapi gue dari tadi kayaknya ngeliatin lo nyanyi enggak semangat banget. Kenapa sih? Kayaknya lo seneng juga kayaknya ditutup-tutupin dah. Babe say, Babe Eke. Kenapa nih? Pengen kewongin Eke. Sebel banget tau gak Eke mau dikewongin. Mak gue juga nyuruh gue kawin mulu tau. Lu serius? Serius lah. Iya, makanya kan Eke juga mikir ya, Babe tuh pengen banget Eke kewong. Tapi coba kita mikir, mau kewong sama siapa coba? Sama kebo kali ya. Iya, gue juga males tau kalau ngomongin urusan kawin. Kawin sama siapa? Semenjak pacar gue noh, si Rudy kawin. Aduh, gue udah gak mikirin kawin dah. Tunggu, kok ini gak pernah cerita sih sama Eka kalau dia punya pacar? Gue kalau cerita, aduh lu pasti bakalan ikutan nangis dah. Makanya gue udah males, tau gak? Mikirin-mikirin kawin udah. Iya, say. Yaudahlah, mendingan kita cari duit aja yuk dulu. Yang penting kita hiburin diri aja dulu deh. Tau sih, biar kita mikir tadinya mah dengan yang ngan duit. Iya. Daripada mikirin gitu ya. Kawin. Wah, ada lagi. Kemana kayak gitu? Ke sana aja deh. Yuk. Dah lah. Udah enggak usah sedih lagi ya. Betul. Ember. Panas. Ya. Dadah. Apa iki ya rumahnya Pak Rete? Masa kecil begini sih? Cari kemana lagi panas-panas begini? Coba ke sana aja lah. Lagi cing ketemu lagi kita. Hah? Oh iya. Kok enggak ada sih? Jika lu enggak ada duitnya? Tahu dong, aku cari-cari kalian lo sampai klub gol. Enggak ketemu-temu. Minten. Emang lu kata kita tikus got cari ke lubang got segala. Tahu nih Minten. Kok dipikirnya kita Jerry kali ya? Tahu. Parah banget dah. Iya, Minten kangen lu sama kalian. Aduh. Minten, jangan ngomong-ngomong kangen sama Eke. Tadi ketawanya Eke dilamar loh. Tahu nih Minten, apaan sih? Kangen-kangen. Tadi barusan ketemu di sono sama gue. Lu lagian mince kawin-kawin lu pikirin. Kenapa juga kan Babi Eke pengen kawinin Eke. Iya sih, sama gue juga. Oh, ngono toh. Jadi kalau kangen itu dikawinin gitu. Aduh, parah deh otak gue yang mikirin Minten. Aduh Minten, terserah lah, bodo amat lah, terserah lu. Mau kawin, mau kagak ya. Terserah ye. Mince, gue kalau udah ketemu Minten, aduh otak gue mendadak error. Aduh, bisa stres udah ketemu dia. Tapi say, kalau gak ada dia kita gak rame tau. Iya, dongok-dongok dia itu bikin kita tuh ambiar. Lu kira Minten topeng monyet? Dung. Oh, aduh parah dah. Tangkep. Ya Allah. Aduh. Mau enggak? Apaan tuh? Permen lah. Ya lu Minten lu dapat dari mana tuh permen? Tadi nemu. Ketemu tuh ya? Ih, jorok banget si Minten amit-amit dah. Ih, orang lah masih apik. Ya Allah, Minten lu jangan malu-maluin kita ngapa? Aduh ampun dah. Gua puyeng enggak berhadapan sama Minten dah. Udahlah, mendingan kita solo aja lah. Yuk, jalan yuk. Ya. Oh, iya mah ada-ada aja deh, selalu bikin ketawa kita ya. Iya benar tau tuh. Aduh ampun dah. Emang ngomong-ngomong, lu mau kemana sih Tan? Tau tuh. Iya, Tan mau ke rumah Pak Rete. Mau bikin KTP. Mau jadi warga sini lah Tan. Di kamu udah gak punya saudara. Terus kan Mbak Ayu di sini. Oh.
nyari rumah Pak RT. Kirain ada apa? Iya, lagian lu Minten, Pak RT kali. Tahu, nyari rumah Pak RT. No, ke sono, bukan ke sini. Oh, di situ toh. Iya. Yuk, kita ngambil lagi. Aku boleh ikut enggak? Ngapain ikut? Kagak usah ikut. Kita mah jauh noh, mau ngamin ke sono. Lu kan mau ke rumah Pak RT. Tahu. Oh, iya. Iya, yuk. Dadah. Biasaan, lamaan ucup apa-apa kerja. Emaknya udah berangkat dari tadi. Begitu aja lama bener, kalau disuruh kelar. Ngeselin bener ya. Cep! Yeah. Cepetan keluar lo. Iya sabar. Hei! Iya bentar lagi nih. Gua guyur lo, angkat pantat lo, duduk mulu kerjaannya. Iya orang aja dandan. Pegel gua ngurusin kayak begini. Lagi bawa banget sih, Bea. Cepetan keluar lo, nyala udah berangkat noh. Iya nih keluar. Kacau bocah zaman sekarang gue disuruh ya. Nih Be, udah Be. Ribet banget dah. Lu gak bisa pakai baju yang lain, gantengan dikit. Yaudah gini aja sih Be, mau kemana sih Be? Udah lu gak usah banyak ngomong, ikut gue. Nyak mana? Udah berangkat duluan, berangkat. Entar lagi jadi marah-marah mulu. Kalau gak disuruh berangkat cepetan. Iya, lama banget gue heran. Ribet banget. Gencong lo. Galak banget sih jadi orang tua. Gimana gak galak? Mesti digalakin juga lo. Gerak tuh pas di dalam di rumah Pak RT. Kela tuh ma ih. Lihat tuhnya. Kela tuh ma dandan heula ih. Kesabaran amat. Atuh lila. Merek naon sih kan itu? Terus aya buat tunggu wae ah. Heeh, heeh, tungguan kela. Ini amatnya si Fitri teh, ih bawelnya bukan mate ih. Dandan teh gitu-gitu teuingnya. Panha yang gelis anak mate, ni ampun sih. Ih, tidak kuat itu. Siapa yang marah-marah? Gue kasih keterangan temen dia, emaknya lu telat. Hah? Kayak kapan lu itu? Teman gini. Mampus nih kalau gue ketahuan. Akhirnya gimana nih? Mau ngapain di tek kemari? Hah? Orang mau bikin KTP sih. Ngapain gue? Be, ada apa nih Be? Nah, di sini. Ya. Mau bikin... Eh, buset. Ambil. Malu banget, sedikit malu. Udah biarin ya. Mau bikin surat tanah, tapi mau. Oh iya, Mbak Minci kuih kita ya. Dan dari lanang ya.
mau ngawinin saya si Ucup Pak RT. Oh, jelas kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini temennya. Tahu sih katain sih. Tahu? Gak ngerti gue juga. Mana kenal sih dia? Itu. Minten, lu ada di sini juga. Lagi ngapain? Iya. Dari kemarin nyari rumah Pak Rete. Lu baju kagak salin ya? Iya, dari kemarin nyari rumah Pak Rete. Masih wangi lah. Jorok banget dah Minten. Cuk, ini kenal sih dia. Jangan-jangan lu yang mau dijodohin sama gue ya? Nah, itu dia makanya gue bingung di sini. Kalau emang bener, anak kita udah saling kenal loh. Udah akrab saling kenal. Tunggu apa lagi? Ya, Pak RT. Udah kok. Kalau kita udah cocok lah. Kasian tuh. Tunggu. Ini maksudnya behnya, ini kita nih yang mau dijodohin. Ya iya lah. Kariza. Buset. Apapun harus hasilnya. Ini teman kalian harus jadi lo. Kalian harus jadi. Udah dijodohin. Iya dia bapak aturan Pipit, Ma. Gak bisa. Pipit harus nurut, Kak. Kagak ada urusan. Ini emuk, Ma. Lu kudu nurut sama gue. Oh, gawat nih Cuk, mending kita dijodohin. Kabur nih Cuk yuk. Udah bikin sama mana? Babi lu kata apa sih? Bagaimanapun, ini udah jadi satu. Kabur. Itu kan Babi Intan. Lu kenal sama dia? Ya kenal lah, dia kesaudaranya pembantu gua. Lagian tidur sembarangan banget. Yaudah kita samperin aja deh yuk. Tidur di teras orang, udah mau maghrib nih. Kalau kagak diguyur, kagak bangun-bangun. Tahu nih Mbak Minten, mimpi apaan sih mukanya sampai ketakutan gitu? Paling mimpi dikejar-kejar anjing. Jangan-jangan dia ngompol tuh saking ketakutannya gitu. Ternyata aku mimpi toh siang-siang gini ketiduran di sini. Kebelet kali.